Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu, agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun. Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah video viral, seorang ibu diduga hamil dipukul oleh oknum petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Tak pelak lagi, mulai dari media sosial, Bupati, Mendagri, sampai dengan rapat evaluasi PPKM darurat, Presiden Jokowi menyebut-nyebut berita viral ini. Dalam tayangan video viral tersebut, terlihat seorang oknum anggota Satpol PP memasuki sebuah warkop di Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setelah masuk, anggota Satpol PP terlihat cekcok dengan istri pemilik warkop. Oknum Satpol PP itu kemudian meminta pemilik warkop memperlihatkan izin usahanya. "Mana izinmu? Saya periksa, saya punya kewenangan. Tadi kamu bilang saya tidak punya kewenangan, saya Satpol. Saya tutup ini kalau tidak ada izin kafemu," ucap oknum Satpol PP itu. Melihat perangai arogan oknum Satpol PP tersebut, seorang pria yang diketahui suami korban menghampiri oknum anggota Satpol PP yang sedang cekcok dengan istrinya yang duduk di sofa. "Perempuan pak, orang lagi hamil pak. Santai pak," ucap pemilik warkop sembari merekam video dengan handphonenya. Namun sial, pemilik warkop yang hendak melerai pertengkaran itu dibentak dan dihadiahi tamparan oleh oknum anggota Satpol PP tersebut. "Kurang ajar kau," teriak oknum anggota Satpol PP itu sambil melayangkan tamparan ke wajah suami. Istri yang tak terima suaminya dipukul, sontak mengambil sebuah kursi dan melempari oknum anggota Satpol PP itu dengan kursi tersebut. Sayangnya, oknum Satpol PP tersebut seketika berbalik, mengejar dan menampar istri pemilik warkop yang diduga sedang hamil. Bupati Kabupaten Goa Adnan Purihta Ihsan Yasin Limpo akhirnya angkat bicara terkait aksi kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP terhadap dua warganya saat melakukan penertiban PPKM di Cafe Irfan, Rabu malam tanggal 14 Juli tahun 2021. "Saya tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan apalagi itu dilakukan oleh perangkat pemerintahan. Saya sudah instruksikan inspektorat untuk menindaklanjuti," tegasnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bergerak cepat menertibkan jajarannya. Pada konferensi per Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021 mengatakan bahwa penindakan terhadap oknum Satpol PP telah dilakukan hingga dilakukan pencopotan. "Kasus di Goa sudah dilakukan penindakan. Saya juga sudah menelepon kepada Bupati, Pak Adnan Yasin Limpo, langsung dicopot dan lain-lain," kata Mendagri. Untuk mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan hukumnya, Polres Kabupaten Goa tak kalah cepat langsung memproses oknum Satpol PP yang berinisial MH tersebut, setelah menerima laporan dari para korban. Polisi telah menerima laporan dari sepasang suami istri Amriana dan Nur Halim tanggal 15 Juli tahun 2021 dengan laporan LP/B/776/Romawi/2021/SPKT/Polres Goa Sulawesi Selatan tertanggal 14 Juli tahun 2021. Dikutip dari Tribun Makassar, diungkapkan oleh Kapolres Kabupaten Goa AKBP Trigofarudin Pulungan dalam konferensi pers di halaman Mapolres Goa, Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021 sore. Dengan barang bukti yakni rekaman CCTV, dua bukti visum korban, dan tempat duduk. Terduga oknum Satpol PP tersebut sementara diperiksa oleh penyidik dengan sangkaan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tengah hamil 9 bulan, ini mengalami kontraksi hingga harus dilarikan ke rumah sakit. "Mana istrimu? Saya periksa, saya punya kewenangan. Tadi kau bilang punya kewenangan, saya Satpol." "Iya. Keributan ini terjadi di sebuah kafe di Jalan Poros Panciro, Kelurahan Panciro, Goa, Sulawesi Selatan, Rabu malam. "Ini harus diperiksa dan diproses dan harus ditahan. Wong, bukti nyata dia pukul. Tidak terima saya. Kok..."
apakah menegaskan protokol kesehatan harus mempertaruhkan nyawa masyarakat. Saya ingin minta kepada bapak-bapak aparat Polri yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, agar si oknum Satpol PP tersebut ditindak secara tegas dan maksimal. Bila perlu, dipecat untuk memberikan efek jera kepada bapak-bapak aparat ketika melakukan razia terhadap masyarakat. Jadi kejadian itu terjadi tadi telah kami sampaikan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 20.40 WITA di warung kopi Ivan Riana di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Identitas korban ada dua. Yang pertama adalah Nur Halim, laki-laki, umur 26 tahun, dan dengan istrinya yang bernama adalah Amriana, umur 34 tahun. Identitas pelaku yang diduga itu berinisial MR, oknum Satpol PP, Kabupaten Goa. Memang modus yang dilakukan adalah tidak terima atas jawaban kedua korban, jadi terpancing emosinya sehingga melakukan penganiayaan. Tadi yang sudah kami jelaskan bahwa motifnya adalah emosi. Pada saat melaksanakan tugas untuk dalam rangka PPKM skala mikro di wilayah Kabupaten Goa. Barang bukti sementara yang kami dapat sampaikan adalah rekaman CCTV, dua lembar bukti visum et repertum atau FER, dan satu buah tempat duduk. Upaya kepolisian yang telah dilakukan, tadi telah kami sampaikan bahwa kami telah memeriksa 7 orang saksi, di mana dua saksi dari kepolisian, karena di situ ada tim yang melaksanakan tugas, terusnya dua dari Satpol PP, terusnya dari masyarakat umum juga ada, terus sedangkan dari korban dua orang.